Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kembar Teknika yang bergerak di bidang perakitan mesin. Di sini kita akan memperkenalkan salah satu mesin terbaru kami, yaitu mesin konveyor, di mana mesin konveyor ini kita lengkapi dengan sensor penghitung. Langsung saja untuk cara mempraktekannya sekaligus menguji mesin ini akan diperagakan langsung oleh teknisi kami. Silakan, Mas. Mungkin yang pertama, kita pastikan dulu tersambung dengan sumber listrik. Kita nyalakan beberapa panelnya di yang tidak ada dalam box panel. Oke, langsung kita nyalakan untuk menaikkan turunkan. Langsung kita naikkan ke atas tuh naik, tekan ke bawah, ya akan turun ke bawah. Nah, untuk naik turunnya ini biasa kita menggunakan akselerator. Menurunkannya. Oke. Untuk tombol dalam roll, untuk menjalankan rollnya kita tombolnya ada di bagian dalam. Nah, ini adalah box untuk sensor penghitungnya. Oke. Dimana kita kasih box untuk keamanan biar keakurasiannya tidak terganggu. Nah, biar untuk menghalangi orang yang jahil, jadi ini dikasih box. Hitungannya nggak diganggu. Hitungannya. Nah, di sini ada sensor penghitungnya. Balikkan. Oh ya, gimana? Konveyor ini mempunyai panjang sekitar 5,5 meter. Naik turun pakai akselerat. Oke. Oke, demikian tadi cara pengoperasian mesin konveyor terbaru kami sekaligus uji coba juga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga kami dapat lebih berkembang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.